kecil-kecil banget, repot nggak sih untuk mendidiknya atau mengarahkannya lebih seperti apa? Sebenarnya sih gampang-gampang susah ya. Yang penting sih yang namanya anak umur 3 tahun kayak gini, kalau semakin dilarang, dia akan semakin sengajain. Oh, okay. Gitu, jadi ya pinter-pinternya aja lah kita nyari kata-kata. Jadi kalau jangan, ya ada malah dikerjain. Dia kayak dikerjain. Jadi bikin. Kata yang dipilih apa? Jangan-jangan sih, kita harus menghindari si kata jangan kata itu. Pengganti. Jadi misalnya, Kyu jangan lompat-lompat nanti jatuh. Kan gitu kan, jangan, kita kan refleks kan biasanya kan orang tua. Pasti dia lompat-lompat. Pasti dia semakin, semakin menjadi, malah semakin ngeliatin sambil lompat-lompat gitu. Pantesan kemarin Karissa gue bilang, jangan kurus, jangan kurus, jangan kurus. Dia udah duduk di bawah. Jangan kurus, mulai kurus. Jangan pakai kata-kata jangan. John, kenapa sih kamu lagi ketempelan ya?